yang diganti, ini juga diganti guys, karena ini bocor nih. Oke, bantuan ini guys. Welcome back my YouTube channel guys. Nah, di sini itu dapat garapan guys, pompa oli motor 2 tak. Ya, ini sih pompa oli sam guys nih guys. Pompa oli samping di motor Yamaha Vis-R, Boss One sama Alpha itu sama guys, pompa olinya seperti ini modelnya. Jadi ini bocor guys tuh, ini bocor guys tuh. Tembus. Kalau menurut saya sih ini sealnya itu pada udah wayanya ganti guys. Jadi pertama-tama kita buka bautnya ini sama spinnya ini guys. Ini spinnya udah aku buka, tinggal keluarin gini aja guys. Ini spinnya udah tak keluarin kayak gini spinnya guys. Snap ring spin kayak gini udah aku lepas. Terus ini tinggal dicopot ininya aja guys. Pokoknya bautnya copotin semua. Ya, bautnya ada 4 biji. Jadi kalau oli sampingnya boros banget itu ya bisa terjadi karena faktor settingnya boros apa gimana, tapi bisa jadi dari si pompa oli samping itu sendiri guys, alias selnya itu udah pada jebol guys, udah getas karet-karetannya. Oke guys, ini tinggal dicongkel pelan-pelan aja guys. Ini tinggal digoyang-goyangin. Ini guys. Seperti ini penampakannya guys, pompa olinya. Ini diganti sealnya semua yang baru. Guys, ini penampakan pompa oli sam. Dapernya. Ringnya. Ini copot dulu spi apa? Spinya, guys. Oke guys, ini udah kebuka semua. Ini packingnya guys. Eh bukan packingnya, seal oli sama packing. Seal oil pump Vis-R punya Evan ZR guys. Jadi yang diganti ini juga diganti guys, karena ini bocor nih.
guys, tinggal congkel aja guys. Nah seperti ini, kita ganti yang baru guys. Sekarang ganti packingnya. Ini tinggal dimasukin kayak gini guys. Pokoknya sing paten. Terus jangan lupa dimasukin. Oke guys, kita masukin ininya, si asnya. Nah, baru yang depan diganti. Oh, sini kurang satu tadi. Oke guys, ini udah tak congkel. Ini seal yang lamanya. Kayak gini karetnya nih, tak congkel pakai obeng kecil, tinggal celup. Ini juga terus di apa, dipaterin guys. Oke. Kan sampai dia masuk mentok guys. Jika sudah, seharusnya sih ini mending diganti sekalian aja guys, karena karetnya udah jebret. Ganti yang baru. Terus jangan lupa masangnya seperti ini. Oke guys, ini juga udah diganti sealnya. Dalam sini ada sealnya, udah diganti. Tinggal kasih ring, ini ringnya. Tinggal masukin ke sini. Kita sini lepas dulu. Ini terus masukin ring penahannya. Terus dibaut ini ininya. Setelan oli. Karena ini kemarin settingan udah pas, jadi nggak aku setting lagi guys. Nah ini settingan yang kemarin udah pas. Terus kalau udah, bersihkan dulu packing, bekas packingnya. Nah ganti packingnya guys. Soalnya kalau buka pompa oli sih biasa sih seringnya itu packingnya sobek guys. Makanya beli yang sekalian seset seperti ini. Jadi tinggal dipasang guys. Jadi gini masangnya. Tinggal cari posisi yang pas.
Nah, seperti ini. Oke guys, tinggal ditutup. Oke guys, tinggal masukkan apa namanya ini, sepinya guys, penahan gear. Pastikan rata guys, ini rata. Tinggal dimasukin. Guys, jangan lupa masukkan gigi nanasnya dulu, guys. Ini itu udah masuk sama itunya, tinggal kita klip guys. Ini klipnya. Oke guys, ngeklipnya tuh harus hati-hati guys, karena kalau mencelat masuk ke dalam mesin urusannya berapi guys. Nih guys, klipnya udah kepasang, tinggal kita dorong penuh. Tinggal terakhir kita baut guys. Kita kencangkan. Guys, tinggal di tes.
coba kita putar-putar guys. Oke, bantuan ini guys. Berarti udah pompa oli sampingnya udah jalan. Tandanya itu ininya udah jalan, guys. Oke, guys, cukup sekian aja, guys. Cara ganti seal oli di pompa oli samping Evan ZR Post 1 sama Alpha itu sama, guys. Intinya bisa kalian lakukan di rumah sendiri, guys. Dan tutorialnya sangat simpel dan sangat mudah sekali, guys. Seperti ini, masalah deres sama iritnya itu tergantung settingan di sini, guys. Ini udah aku setting pas, makanya nggak perlu aku setting lagi. Pokoknya sih cukup sekian aja, guys. Sudah menonton di channel saya, pokoknya terima kasih. Pokoknya salam sukses dan sehat selalu. Pokoknya lost duel, guys. Terima kasih.